masukkan kodok-kodok anggota kodok Kroya. Inilah video amatir insiden penganiayaan seorang sopir taksi online di Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Korban bernama Wasis Duyoga terluka di bagian dada kiri setelah ditusuk senjata tajam oleh seorang wanita yang tak lain adalah penumpangnya sendiri. Sementara itu, pelaku berinisial AZ berhasil ditangkap warga setelah berupaya kabur usai menganiaya korban dan langsung diserahkan ke polisi. Dari pemeriksaan polisi, perempuan berusia 18 tahun ini nekat menganiaya korban dengan dalih tak memiliki uang untuk membayar tagihan taksi online. Namun polisi mencurigai pelaku sengaja melakukan perbuatan itu lantaran ingin merampas mobil korban. Apalagi tersangka diketahui mempersiapkan senjata tajam jenis pisau yang dibawa dari rumahnya. Tersangka menikam ataupun menganiaya korban dengan menusukkan pisau ke korban ketika korban sedang mengendarai kendaraan tersebut. Motifnya apa? Motif, ya sementara ini yang kita, ini kan mengarah kepada ekonomi untuk menguasai mobil tersebut. Tersangka kini mendekam di tahanan Polres Cilacap dan akan dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara.